Wardah. Nah, Wardah ini ngeluarin warna-warna baru. Nama dari produk ini adalah Wardah Velvet Matte Lip Mousse. Jadi yang terbaru ini, dia tuh terdiri dari 6 warna. Dan kalian bisa lihat sendiri warnanya gemes semua, bagus-bagus banget. Kayak kok kalian lihat ini warnanya cantik-cantik banget. Dan memang cantik-cantik banget. Dan jujur aja sih, aku tuh lebih suka edisi Wardah yang kali ini daripada yang sebelumnya, karena yang sebelumnya tuh lebih kayak pink, tapi pink ya kayak gitu ya. Kalau aku tuh lebih suka yang ini karena banyak banget warna-warna yang bisa kita pakai dalam segala acara. Dan warna-warna dari Wardah terbaru ini klaimnya itu bisa untuk semua warna kulit. Jadi kalau makan kulitnya kuning langsat atau putih dan lain sebagainya, itu kamu bisa pakai ini. Semua warna ini cocok untuk kulit kalian. Kalau misalkan teman-teman beli itu, kalian juga dapat box. Jadi nggak ada boxnya untuk yang lipstick terbaru dari Wardah ini. Jadi kalian cuma dapat lipsticknya seperti ini, dan ini ada bungkus plastiknya. Dan ini plastiknya udah aku buka ya otomatis ya, karena aku kan buat nge-review ini. Plastiknya terus disini ada kayak keterangan gitu, terus ada barcode-nya. Tapi kalau walaupun udah dibuka, dia pun juga masih nempel di sini sih. Pastikan kalian beli yang original. Untuk tempatnya segini ini isinya adalah 4 gram. Jadi lumayan banget sih. Untuk aplikatornya juga ini aku nyaman banget. Tuh seperti aplikator pada umumnya, gak ada perbedaan. Tapi ini enak banget sih dipakainya. Jadi ini kiss proof. Jadi kiss proof gak ada bekas sama sekali. Tapi dia tuh butuh waktu untuk ngeset. Jadi aku ketika baru aplikasikan ke bibir aku, terus aku cek kayak gini, dia masih ada sisa di sini. Ini tuh memang kalau misalkan kalian pengen dia kiss proof ya, kalian harus nunggu dia tuh ngeset dulu. Gitu menurut aku. Makanya lipstick ini menurut aku lumayan. Kenapa? Karena ketika kalian aplikasikan ke bibir kalian penuh seperti yang ada di video ini. Jadi aku benar-benar yang penuh banget sampai menutup seluruh warna bibir aku yang sesungguhnya. Dia tuh kalau untuk makan itu masih meninggalkan stay, jadi nggak langsung hilang semuanya, bubar semua. Tapi di tengah-tengah ini memang masih ada kayak hilang dikit gitu loh guys, tapi nggak masalah sih buat aku. Jadi kita tetap harus bawa ini untuk touch-up lagi. Aku itu tipe yang kering, tapi dengan pakai si Wardah Velvet Mousse yang baru ini, dia itu nggak bikin bibir aku kering sama sekali. Terus ringan banget, aku seneng banget, teksturnya bener-bener lembut banget di bibir. Cuma memang dia nggak yang sepenuhnya menutup garis-garis bibir. Tuh, kelihatan banget kan masih ada garisnya. Tapi nggak masalah sih, karena aku udah terlanjur suka sama warnanya. Nah, ini semua adalah must have item banget. Jadi kalian wajib banget cobain produk terbaru dari Wardah ini. Karena ini menurut aku recommended banget buat kalian yang cari warna-warna yang kayak gini. Aku jamin kalian pasti bakalan bingung untuk milih di semua warna ini, karena warnanya super cantik-cantik banget. Yang aku pakai ini, aku benar-benar suka banget sama warna ini. Dia coklatnya coklat tua. Dan tadi ini kan nomor 14, yang nomor 13 itu juga coklat, tapi coklatnya cantik banget, masih lebih muda satu tingkat atau dua tingkat dari yang ini, bagus banget. Harganya kemarin aku beli sekitar 50 ribuan untuk satu piece, dan aku belinya di Shopee. Untuk tokonya nanti aku bakalan kasih linknya di bawah. Kalau untuk pertama kali launching, aku denger sih harganya sekitar 70 ribuan gitu. Tapi alhamdulillahnya aku baru beli dan pas ada promo sekitar 50 ribuan. Tapi teman-teman memang harus hati-hati banget. Kalau beli jangan sampai kebeli yang palsu. Review dari si Wardah yang terbaru ini. Ini jujur kalian yang belum beli atau masih bingung warna apa yang cocok dibeli kalian, kalian bisa tonton video aku ini. Dan semoga video aku yang bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, please kalian subscribe channel aku, karena dengan kalian subscribe channel aku itu merupakan satu dukungan banget buat aku menjadi lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten berikutnya. Dan buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa tinggalin like-nya. Please, aku pamit dulu. See you ke next review aku. Bye.